Gaji tidak sepadan kelulusan, apa nasib mahasiswa nanti? Menteri Ekonomi baru-baru ini seolah-olah memperlekehkan orang muda apabila menggesa mereka agar jangan memilih kerja. Lebih malang, Menteri Sumber Manusia juga membuat seruan yang sama tanpa kedua-dua menteri ini faham realiti semasa. Berapa sebenarnya gaji rendah ini? Menurut Jabatan Perkaraan Malaysia, gaji permulaan kini bermula dari RM1,000 ke RM1,500, berbeza dengan tahun 2019, iaitu pada kadar RM2,000 hingga RM2,500. Penurunan 50% yang amat menakutkan. Malangnya, hakikat ini gagal difahami sepenuhnya oleh menteri yang sepatutnya menjaga hal ehwal rakyat. Gaji RM1,000 ini sebenarnya tidak mampu menampung perbelanjaan, apatah lagi ketika harga barang makin meningkat. Misalnya, jika sewa bilik RM300, makan minum 30 hari RM450, bil telefon RM60, baki pembelanjaan cuma tinggal RM190 untuk pengangkutan ke tempat kerja dan pinjaman pembelajaran. Langsung tiada baki untuk beli motosikal, beri kepada ibu bapa di kampung, apatah lagi untuk pelaburan masa depan. Graduan-graduan ini akhirnya terpaksa menukar bidang pengajian dan bekerja sebagai penghantar makanan yang tidak mampu menjamin kenaikan gaji dan pangkat. Lebih menyedihkan, graduan muda ini terpaksa hidup di bawah pendapatan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh kerajaan sendiri. Kerajaan seharusnya lebih peka dengan keadaan semasa sebelum membuat sebarang kenyataan yang menyakitkan hati. Kementerian bertanggungjawab harus memastikan undang-undang gaji minima RM1,200 dipatuhi dan peluang pekerjaan mencukupi. Jika masalah ini berterusan, ia hanya membuatkan si tauke semakin kaya dan yang miskin menjadi papa, malah mewujudkan perhambaan moden. Pak Menteri, jika ingin merasai sendiri denyut dari rakyat, boleh bermula dengan potong 50% gaji sendiri. Ada berani?